Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil pengurusi majlis, pengurusi ahli jantan kuasa masjid, imam-imam masjid An-Najihin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, yang ceria ini, kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Iaitulah yang kita akan bincangkan satu tajuk yang berkait rapat dengan kehidupan kita di atas dunia ini, iaitulah masalah dosa dan pahala. Oleh kerana manusia ini dikenali dengan nama Basharun dan dikenali juga dengan nama Al-Insan, nama dia manusia, dinamakan dengan manusia kerana dia ni mudah lupa. Al-Insan linisyanihi, kita ni mudah sangat lupa. Hari ni belajar, esok terlupa balik, kan? Hari ni kita tahu, esok jadi tak tahu balik. Maka para jemaah sekalian, supaya kita ni sentiasa duduk, Allah SWT peringatkan kepada kita, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Di antara peringatan wajib yang mesti kita kena dengar, para jemaah sekalian, iaitulah khutbah Jumaat. Setiap minggu wajib kena hadir. Cuma sekali-sekala kita musafir, itu dimaafkan. Ataupun bagi orang yang uzur, dimaafkan. Namun begitu, kita kena ingat bahawa di dalam rukun khutbah itu, iaitulah al-wasiyatu bitaqwallah. Wasiat, Allah Ta'ala wasiat pada kita supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka di antara kerja kita, para jemaah sekalian, bila kita nak bertakwa, iaitulah kita kena menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita kata manusia ini berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan rahmah, kataba ala nafsihi rahmah, Allah Taala tulis tetapkan di atas dirinya bersifat dengan rahmat, kasih sayang kepada hamba dia. Sehingga Nabi salah sebut lallahu afrahu, Allah Taala sangat suka dengan taubat hamba dia yang berdosa lebih daripada seorang pengembara. Orang ni mengembara di padang pasir, di atas unta kenderaan dia tu ada semua makanan dia, bekalan dia, pakaian dia. Tiba-tiba dia tertidur, sedar-sedar kenderaan dia lari dengan bekalannya, dengan segala peralatan di atas. Tuan-tuan bayangkan, duduk tengah padang pasir, apa yang kita nak makan? Bagaimana kita nak keluar daripada kawasan ini dengan keadaan kenderaan sudah tidak ada? Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat gambaran supaya kita nampak bagaimana Allah SWT nak sangat hamba dia ni bertaubat. Tiba-tiba orang ni tidur di bawah pokok menunggu kematian.
tak ada tunggu mati, bekalan tak ada, apa pun tidak ada. Hai, tiba-tiba muncul kenderaan dia dengan barang-barang dia. Apa kita nak gambarkan gembira tak gembira orang ni? Boleh jadi dia lompat naik atas unta dia. Kan? Nabi SAW beritahu kepada kita, lallahu, Allah Ta'ala lebih kesuka kepada hamba dia yang bertaubat lebih daripada pengembara yang kehilangan barang-barang tadi. Masya Allah Tabarakallah. Maka di sini, bila kita kata menginsafi dosa-dosa kita, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Anas cerita kepada kita, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." An-nadam menyesali perbuatan-perbuatan kita yang tak baik. Kita rasa sedih, duka cita dengan benda-benda yang sudah berlaku itu, maka itu dikira at-taubah. Hadis kata apa? Tuan-tuan tanda hadis ni, an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Tapi kita kena betul-betul sesal. Maka kata para ulama telah mengatakan, sesal, penyesalan itu di antara rukun taubat yang besar, iaitulah menyesali, menginsafi, sedar diri bahawa kita telah tersalah melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Seorang Ibnu Maqil, dia kata dia jumpa dengan Abdullah dan dia dengar kawan orang ini telah meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Dia pun tanya, kamu dengar ke daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, dengar. Aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa menyesal itu taubat. Maka para ulama hadis, tanda kepada jemaah sekalian, para ulama hadis telah mengambil tajuk ini. Mereka mengatakan menyesal itu satu syarat yang besar, iaitulah orang nak bertaubat bermula dengan penyesalan. Bermula dengan penyesalan. Siapa dia tak menyesal? Tapi dia kata juga, ah, aku bertaubat dah ni, tapi tak ada tanda-tanda keinsafan. Eh, orang insaf ni bukan kata dengan mulut, tuan-tuan. Oh, saya insaf dah. Biasanya orang yang mengaku dia insaf ni bila? Bila ditangkap oleh polis. Kan? Oh, ditangkap oleh penguasa, penguat kuasa agama. Naik atas bench jabat agama dah dia. Oh, saya menyesal dah, cik. Taubat nasuhah dah ni. Taubat nasuhah apa? Pergi mahkamah dululah. Kita kira jabat agama dulu. Tak apa nak jamin kau malam ni. Tidur dalam lokap. Penyesalan yang benar-benar, kita akan tengok siapa yang betul-betul menyesal. Al-insaf, dalam kita kata siapa dia yang insaf, bahasa Melayu kata insaf, dalam Arab kata insaf, maknanya kita menyesali yang betul-betul. Di antara tuan-tuan tanda, saya bimbang takut kita ni mudah lupa nama dia, manusia tadi kan, mudah terlupa. Al-insan, kenapa namakan manusia? Sebab dia mudah terlupa. Ada juga benda yang kita tak lupa. Apa dia? Kalau orang buat tak berapa baik dengan kita, betul tak? Kalau orang buat baik kita, mudah ya lupa. Masya Allah Tabarakallah. Tapi sepanjang hidup kita berkawan, orang buat baik dengan kita, bertimbul-timbul pahala kebaikan dia buat. Sekali dia buat salah, apa jadi? Oh, aku tak akan lupa sampai mati. Masya Allah Tabarakallah. Hak sekali salah, aku tak akan lupa sampai mati. Yang dia buat baik, kenapa aku tak cerita sampai mati? Ini di antara sifat manusia. Maka di antara kekuatan tanda seorang itu menyesal, tanda-tanda penyesalan itu, kata di para ulama, apabila orang ni mampu mengakui dosa-dosa dia, mampu mengakui dosa-dosa dia, kesalahan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla yang esa, yang tunggal, yang tidak diketahui oleh orang, itu dia panggil tanda penyesalan.
Kalau kita menyesal di mahkamah, menyesal di bala polis, menyesal di atas van pejabat agama, itu bersifat sementara. Ada juga setengah orang ni dia pergi motivasi, kan? Motivasi bayar mahal tahu, sampai ribu motivasi, dua malam, tiga hari pergi, menangis je kat situ. Adakah dia betul-betul menyesal ataupun sekadar dia tengok video, tengok gambar-gambar, suara latar muzik yang menyebabkan dia menangis? Yang kita nak ni quwwatul i'tiraf, pengakuan yang hakiki di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa dia berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Nabi ni tak berdosa, tapi dia ajar untuk kita. Tuan-tuan kata, cara kita mengiktiraf dosa-dosa kita. Ikut semua. Kalau tak ingat pun kita baca dah malam ni sekali, kan? Insya-Allah sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan imam-imam yang lain, dia kata bila kita jumpa ya hadis Nabi tentang amalan-amalan, lebih-lebih lagi amal yang sahih dari Nabi, buatlah walaupun sekali. Tapi saya yakin dan percaya para jemaah sekalian, doa ni telah menjadi perkara biasa bagi kita insya-Allah. Cuba kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Boleh ingat? Dia mudah, kita cuba tanda berapa perkataan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ha, berapa perkataan? 5. Cuba ulang balik dengan jarinya. Ha, kata Allahumma, ha, jangan sunyi, kau kata inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ha, siapa ingat? Silakan, kita bagi ijazah terus lagi. Oh, esok saya ingat, ah, tak ingat dah, dia kena ingat sekarang. Ha, makna dia Allahumma, ya Allah dia tu, inni zalamtu nafsi zulman kathira, aku telah melakukan kezaliman ke atas diri sendiri. Tuan-tuan kena ingat, zalim, orang yang melakukan kezaliman atas diri dia dengan cara mana? Pukul tubuh tu orang tak cerdik macam puak Syiah tu, kan? Anda sekali waktu haji, saya duduk di Mina, tidur sekali dengan puak-puak Syiah. Kita bahasa tak tahu dia Syiah. Saya tanya dia, "Muhammad Zahab apa?" Ja'fari dia tu, dia puak Syiah. Saya pun tanya dia, "Hal darafta? Mau pukul tubuhmu hari Ashura?" "Wallahi," dia kata, "aku tak pernah pukul." Ha, sedap juga Syiah ni. Kata, "Kenapa mu tak pukul? Mu tak kuat iman?" Dia kata, "Kalau yang serba hitam tu, Tok Syih Mullah, dia panggil Mullah tu, Ayatullah pukul, baru aku pukul." Dia kata, "Sebab apa? Puak-puak Tok Syih Ayatullah tak buat tu, dia tahu sakit. Yang pukul tu bodoh-bodoh," dia cakap. "Masya Allah, tabarakallah." Ha, kata, "Bijak kau." Ha, dia kata, "Hak pukul tu hak bodoh-bodoh. Jadi aku tak mau jadi orang bodoh, aku tak pukul." Tapi dia Syiah juga, kan? Zulman, zalam tu nafsi, aku zalim pada diri aku, bukan bermakna kita pukul ke kita buat. Ada juga lah orang pukul-pukul tu, orang tu itu zalim dua kali nama dia. Zalim pada diri iaitulah dengan bertikabil ma'asi, dengan kita melakukan dosa. Sebab apa orang buat dosa dikira menzalimi diri sendiri? Kenapa? Sebab apa? Sebab dengan dosa dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang dimurkai oleh Allah mengikut apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, itu hak dia. Allah nak ampun boleh, nak maaf boleh, tapi Allah Ta'ala kata apa? Siapa dia buat zalim, siapa dia buat maksiat, orang ini berhak mendapat azab dan seksa. Siapa dia, seksa neraka ni bukan seksa atas dunia. Seksa atas dunia, kalau orang pukul kita kuat-kuat, mati je kita. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tapi seksa di akhirat, bagaimana kita? Begitu dahsyatnya suasana yang ada, maka jangan sekali-kali kita berani menzalimi diri sendiri. Zalimun li nafsi. Baik. Zulman kathira, dengan kezaliman yang begitu banyak. Macam-macam dosa yang telah dilakukan. Kita je kita tahu dosa kita, kan? "Oh, saya ni ustaz tak pernah buat dosa."
Saya tak pernah mencuri, tak pernah pukul orang, tak pernah ambil riba, tak pernah, tak pernah. Itu dosa kita sesama manusia. Tapi satu lagi dosa yang tak nampak, dosa yang tak berbau, dosa yang tak boleh ditangkap oleh polis, tak boleh ditangkap oleh siapa-siapa, iaitulah dia panggil maksiat batin. Ini kita bimbang. Al-ma'asi al-batinah, maksiat batin ini dosanya besar tapi tak dapat dikesan oleh makhluk. Apa dia dosa? Maksiat yang tersembunyi. Contoh yang kita kata, yang kita paling takut sekali dalam hidup kita ni, iaitulah kita buat ibadat banyak tapi riak nak tunjuk pada orang. Itu maksiat batin. Tak ada siapa tahu. Orang tahu, oi, Masya Allah, Pak Haji tu, Mak Haji tu, oh hebat, sah depan, jalan tunduk, tasbih tak lepas kat tangan. Tapi dalam hati dia bergeluman dengan maksiat, iaitulah riak nak tunjuk dengan orang. Wali'azubillah. Jangan tuduh. Tengok nampak orang warak yang kata dia tu riak. Jangan. Tak boleh kita kata, tak boleh kita hukum orang. Kan? Allahu, kita kata di para ulama, kita cuma nampak orang secara zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang rahsia. Kita jangan berani-berani kita nak kata, oh aku tahu dia ni jahat. Bukan sakat yang zahir, dalam hati dia aku tahu. Kita kata bohong. Manusia boleh tahu dalam hati orang. Betul tak? Siapa tahu? Dalam hati kita, kita tahu. Hati orang tak tahu. Baik. Maknanya maksiat itu pelbagai. Zulman, kezaliman itu banyak perkara. Zalimul linafsi banyak perkara. Maksiat yang batin bergelumang kita di sana, wal'iyazubillah, banyak sekali. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir, dia kata ada 10 maksiat. Kalau kita baca dalam Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ada 76 maksiat. Yang zahir dan yang batin. Banyak kan? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, lebih daripada 300. Kalau kita baca yang 70 pun tersangkut dah kita. Kalau baca yang 300 memang tersepak jalan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kita ni manusia berdosa, maka kita kena dosa. La yaghfiru dzunub illa anta ya Allah. Tidak ada siapa yang mampu mengampuni dosa-dosa aku kecuali-Mu ya Allah. Kita i'tiraf. Ingat dah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini satu hadis ni dalam Bukhari. Maknanya itu doa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berdoa, ya terutama sekali Nabi kita nak didik, nak latih, nak ajar umat dia supaya berdoa. Kan dalam hadis Nabi kita kata, aku istighfar, ada riwayat kata 70, ada yang mengatakan 100 kali. Kalau Nabi yang tak berdosa, dalam istilah akidah dia panggil maksum. Maksum itu maknanya tidak berdosa. Tidak ada dosa. Tapi dia juga bertaubat, dia beristighfar. Untuk apa tu? Apa hikmah? Hikmahnya nak ajar kita yang berdosa, kalau aku tak berdosa beristighfar, kamu yang berdosa tak mau istighfar. Ini perkara yang ajaib. Pelik ke tak pelik? Pelik. Maka perbanyakkan kita istighfar, itu dia panggil at-taubatu an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa akharu na'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhar sayya. Ada di kalangan orang yang mengaku dosa-dosa mereka, dia campur di antara yang baik dan yang buruk. Kita dah asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Taala terima taubat mereka. Maknanya manusia ini apabila dia berdosa mesti bertaubat. Kadang-kadang kita takut nak taubat. Sebab apa? Ada orang kata bila kita taubat, kita tak boleh lagi kembali kepada maksiat. Memanglah sepatutnya begitu. Sebab satu, nama dia menyesal. Kan syarat taubat kita tu ada berapa? 3 dan 4. Yang pertama menyesali. Tadi an-nadam mana menyesal. Aku dah selesai ya Rabbi, tak mau buat lagi, tak mau buat lagi kan. Yang kedua al-iqla', maknanya kita tinggal. Tapi kalau mulut menyesal, semua imam kau ustaz dia jumpa, salam lah kau ustaz, saya dah taubat dah, tapi perbuatan maksiat tidak ditinggalkan, kita kata tak jadi macam tu. Yang pertama sekali menyesal, yang kedua meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Ya leklak mana tinggal terus campur. Ini di antara perkara yang kita kata sukar untuk kita
nak berubah 360 darjah kan, sikit-sikit lah. Maknanya yang ketiga al-azmu, cita bercita-cita, berazam tidak akan kembali lagi melakukan maksiat. Itu dipanggil komponen cara kita bertaubat. Baik, waktu kita taubat tadi, taubat nasuha, benar-benar ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Adakah bila seorang ini bertaubat taubatan nasuha, pada saat itu dia tidak akan kembali lagi buat maksiat? Kita kata tidak, tidak syarat. Sebab manusia ni sentiasa duduk di dalam perangkap. Perangkap siapa? Perangkap syaitan. Syaitan duduk tunggu. Labil mirsad, menanti-nanti di manakah jalan yang boleh merusakkan manusia. Tak lama, setahun, dua tahun, dia terjebak lagi dengan dosa. Tapi waktu dia buat tadi, memang dia sudah berazam tidak akan kembali lagi. Tapi setelah digoda oleh syaitan, akhirnya dia rebah. Mana-mana rebah, dia terperangkap balik dengan syaitan, dia bertobat. Nah, orang ni bila dia berdosa, dia akan taubat lagi. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat, nama dia Abdullah Al-Himar. Abdullah Al-Himar, tuan-tuan tahu makna himar tu mana apa? Eh? Donkey. Orang panggil dia Abdullah Donkey. Pasal satu, dia ni lucu. Yang kedua, dia ni pasal jenis tak macam mana. Sekali dia kena tangkap. Kena tangkap sebab dia minum perkara yang memabukkan. Lama dulu senang, ya, ambil buah anggur, peram sikit dengan buah tamar ke, akhirnya dia masam, minum, jadi mabuk. Bila dia kena tangkap, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang sebab dia. Sebab. Lama, kena tangkap pula. Ya, Hema ni mari pula. Bila sekali dua kali berlaku, sahabat-sahabat ni mula nak marah. Dia kata, ma'aksar ta'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hey, Abdullah, mu ni macam mana buat perangai kerenah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Nabi kata jangan maki dia. Jangan sumpah dia. Jangan kamu menjadi pembantu syaitan untuk merusakkan saudara kamu. Eh, kita ni kalau orang pakat kata wuduh dia, akhirnya dia kata biar mampu gini aku. Tak jadi taubat. Tapi kalau kita pergi dengan nasihat, dengan tazkirah, dengan kita cakap baik-baik, dia boleh berubah. Nabi kata apa? Mu jangan jadi pembantu syaitan nak merusakkan saudara kamu ini. Nabi kata apa? Aku tak tahu dia ni kecuali dia sayang kepada Allah Taala dengan Rasul. Subhanallah. Ada title orang yang buat maksiat, tapi Nabi kata dia sayang Allah Taala dengan Rasul. Cuma jiwa dia lemah, iman dia lemah, dia mudah terjebak. Kan itu, para jemaah sekalian, kita akan sebut nanti beberapa perkara yang mesti kita kena buat di dalam kita nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, dia akan terperangkap balik. Sebelum saya lupa, tadi yang keempat kita tak sebut tadi, kata di hadis tadi apa, iza aznaba abdun zamban, apabila seorang hamba itu berdosa kan, kemudian dia bertaubat, dia bertaubat, tak lama lepas pada itu dia berdosa lagi, dia taubat lagi, Allah kata apa? Alima abdi annalahu rabban yaghfiru zamba, alima abdi annalahu rabban yaghfiru zamba. Dia kata hamba aku ni, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka dia bertaubat. Allah kata apa? Qad ghafartu li abdi, aku dah beri kemaafan kepada hamba aku. Jangan kata oh dia ni taubat main-main ni. Tak. Orang ni taubat main-main lah. Waktu dia taubat nasuha, tapi dia terjebak balik. Maka pada saat itu kita mengatakan taubatlah berulang kali pun tidak jadi masalah. Walaupun ada setengah orang dia kata ni bahasa orang kampung, dia panggil taubat ulu golok. Golok tahu golok? Golok yang duduk potong pokok tu, golok kan nama dia. Taubat ulu golok, lepas taubat buat pula. Ha, dia kata taubat tak jadi. Kita kata biarkanlah. Kata-kata itu terpakai kepada setengah orang, kalau dia taubat tak betul-betul, itu tak betul. Tapi kalau dia taubat besar-besar, menyesal sungguh-sungguh, kemudian bila dia berdosa, dia buat lagi, dia taubat lagi, maka Allah kata apa?
qad ghafartu 'abdi, aku beri keampunan kepada hamba aku. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Pada jemaah sekalian, jangan susah untuk kita nak bertaubat. Jangan kata aku nak tunggu masa dulu. Jangan tunggu buat masa kita nak taubat ni, ada masa ke tak ada masa? Jawabnya, masa kita sangat terhad. Kalau kita tak taubat hari ni, boleh jadi akhirnya mati tak sempat bertaubat. Terutama sekali zaman kita hari ni, zaman auto dia panggil. Tidak auto berlaku. Kereta auto, enggak apa lagi. Semua benda auto, mati. Auto juga. Malam tadi duk cakap dengan aku sedap. Pukul 12 malam, pukul 2 orang mesej mari mati dah kawan awak. Ada yang lepas subuh pergi minum teh sekali. Pukul 10 pagi orang isteri dia bagi maklumat, mati pak cik. Subhanallah. Hari ini mati cepat. Di antara doa yang Nabi kita selalu ajar, kita minta berlindung mautatil fujah. Minta berlindung daripada mati secara mengejut. Sebab orang mati mengejut ni tak sempat belaka. Nak taubat pun tak sempat. Nak buat persiapan pun tak sempat, kan? Apa saja pun tak sempat, kita kata wal iyad billah, kita minta berlindung Allah Taala daripada mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Baik. Satu lagi tinggal syarat taubat tadi yang keempat. Apa dia yang keempat? Sekiranya dosa kita dengan orang. Ini kita takut. Dosa dengan Allah, dia kata haqqullah tubna alal musamahah. Hak Allah Taala mudah aja nak taubat. Ambil wudu, taubat, sekali pergi haji, solat, gugur dosa-dosa kita. Tapi yang kita takut satu lagi, dia panggil haqqul insan. Hak manusia tak gugur dengan air mata. Tidak gugur dengan kita pergi Mekah walaupun 100 kali. Hak manusia mesti dihantar balik kalaulah barang-barang diambil hak dia. Orang ni zalim pada orang ni, maka dia kena pergi minta maaf. Orang ni telah ambil barang orang, kita kena hantar balik. Ini agak sukar. Sebab itulah orang nak bertaubat ni kata bila sampai kepada hak manusia, semuanya rasa lemah belaka. Berat ustaz ni. Kita mengumpat dia daripada muda sampai tua. Nak pergi taubat macam mana tu? Akhir kali waktu hari raya tulis kad besar-besar, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Waktu jumpa lepas maya raya, tak salah juga. Kak sampai dah maaf zahir dengan batin. Kita kata kak minta maaf tak jadi, kena tuan dia minta maaf baru jadi. Berani kan nak pergi minta maaf? Maaflah saudara, sepanjang hidup saya dengan awak ni banyak aku ambil duitmu ni. Kalau kita kawan-kawan kita, tak apalah, waktu dia hidup senang. Kita jangka berapa banyak duit dia kita ambil, syarikat sekali ke, kawan-kawan ke macam mana, pergi hantar balik duit tu. Yang kita bimbangnya kalau dia sudah mati macam nak buat, nak pergi minta maaf dengan siapa? Jadi para ulama mengatakan kalau sudah mati, kita pergi minta maaf dengan keluarga dia. Aku sepanjang hidup dengan bapak kamu dulu, mungkinlah ada terambil duit ke apa. Kebetulan saya sekarang ni pun alhamdulillah rezekinya banyak, ambil lah, bagi 5,000 ke 10,000, tengok kadar yang kita ambil. Timbul lagi satu soalan, kalau orang tu dah tak ada, cari keluarga dia tak jumpa, macam nak buat? Ni penat sikit ni. Ni banyak kes berlaku ni. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kita kadar buat anggaran berapa duit yang kita terambil itu, kemudian kita letak dalam tabung wakaf di mana-mana. Contohnya kita kata masjid ni nak buat bangunan wakaf, kita punya hutang dengan kawan tu lebih kurang dalam 10,000, kita ambil letak sini. Tapi dengan syarat, kalau sekiranya keluarga datang menuntut, kita kena bayar balik. Takkanlah kita janji dengan masjid pula, kalau orang kata mari saya ambil balik 10,000 ni. Nak juga masjid kan? Masjid kata habis dia bangun, dia ambil tiang. Yang pentingnya lepas ke tak lepas, kita nak kata 100% sukar, sebab tidak ada nas yang menyebut sedemikian. Tetapi para ulama yang mengatakan mudah-mudahan apabila bertemu esok di akhirat, dia akan dakwa mu atas dunia ni pernah membutang aku 20,000 tak payah, kan? Kita nak bayar waktu kita dah menyesal, cari tak jumpa, macam nak buat? Kita bagi sedekah. Jadi pada apabila berlakunya perbicaraan di akhirat esok, kita boleh kira, boleh tanya,
boleh cakap dengan dia, mu tengok dalam fail kebajikan. Dia balik-balik tengok, oh ada aku wakaf masjid dengan nama aku 20,000, besarnya pahala, boleh jadi pada waktu itu berlakunya kemaafan. Wallahu'alam. Baiklah para jemaah sekalian, maka apabila kita nak bertaubat tadi, dan kepentingan yang kita nak taubat, sebab apa? Sebab tanda tuan-tuan, kepentingan kita bertaubat setelah kita menyesali dosa-dosa kita yang lepas, iaitulah yang pertama sekali, taubat itu adalah merupakan satu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu kita lara, kita leka, tapi janganlah sebut benda-benda yang pelik-pelik. Ini setengah orang ni dia over sangat. Saya pernah jumpa 2-3 orang. Dia mari jumpa saya, biasanya di Mekah ni, pergi haji. Biasalah orang haji ni semangat tu tinggi, darajat dia tak? Semangat taubat tu tinggi. Dia kata, "Apa ustaz? Saya nak bagi tahu dengan ustaz ni. Saya dulu jahiliah," dia kata. Dia kata dia dulu apa? Jahiliah. Tahu makna jahiliah tak apa? Ha? Kita pun terkejut. Jahiliah dia ni. Ana pun tanya balik dia. Kata, "Saudara, kalau awak ni jahiliah, sempat ke tidak jumpa dengan mendiang Abu Jahal dulu?" Dia kata, "Ustaz main kita." Kata, "Tidak main. Kita jangan nisbahkan diri kita ni kepada benda yang buruk yang boleh menimbulkan persepsi berbagai-bagai. Jahiliyah ni package. Bunuh orang pun ada, zina pun ada, rompok bagi orang pun ada, tanah anak hidup-hidup pun ada. Awak ni duduk kategori mana?" Dia kata, "Taklah sampai begitu. Saya dulu solat jarang-jarang." Sebut saya dulu agak lara, leka, cuai. Setakat tu taklah jauh sangat pemikiran orang kepada kita, betul tak? Jangan nisbahkan diri kita kepada zaman yang buruk itu, dan tak perlu kita beritahu kepada orang. Kita beritahu juga kepada siapa? Tadi, kalau kita berdosa dengan kawan tu, kita nak minta maaf dengan dia, kalau berani, tanya. Kebanyakan, majoriti ulama ni kata, kena minta maaf, kena beritahu dosa kita dengan kawan tu. Cuma mazhab Imam Malik, saya rasa ramai orang nak jadi mazhab Maliki malam ni. Mazhab Imam Malik kata, dia kata memadai dengan kita minta maaf secara umum. Contohnya kita berdosa dengan kawan ni, kita pergi, "Saudara, sempena dengan hari yang mulia ni, bulan Ramadan ke? Tak, apa dia hari raya, ana minta maaf, saya minta maaf lah eh. Dosa kita dua, yang lamanya, yang barunya, yang zahirnya, yang batin." Jangan tulis kertas, minta maaf betul-betul tuan. Kadang-kadang kawan kita celik mata juga, kata apa aku? Kalau dia minta detail macam nak buat? Berani tak? Tak lah. Tapi kalau terlibat dengan harta, kena hantar balik. Tak cukup dengan minta maaf je. Kecuali kawan kita sungguh, duk asrama sekali, hostel sekali, Maggi dia, Maggi kita dah. Biasa tu. Tu kita boleh sebut lah dah. Kan, waktu kita kawan-kawan dulu. Kan? Aku dengar kamu selalu merunguk, marah dah. Kamu punya mie dalam almari hilang. Tu akulah tu. Kata. Kawan pun maaf dah. Waktu tu, waktu kita susah, sama-sama duduk mengaji. Mudah-mudahan atas dunia ni senang ahwan. Malu atas dunia sekejap, tapi malu di akhirat, kita akan malu berpanjangan. Sebab perbicaraan kita di akhirat, di hadapan amamal khalaik, di hadapan kerayat ramai. Kan dalam hadis Nabi sebut apa? "La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'." Tidak akan berganjak kaki kita berdiri di hadapan Allah, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah pada waktu itu, Allah kata apa? "Yauma tublas sarair." Hari didedahkan segala rahsia. Semua rahsia akan didedahkan. Kecuali orang yang bertaubat. Orang bertaubat insya-Allah. Dalam hadis yang sahih, apabila manusia ni bangkit di akhirat esok, Allah SWT akan beri kepada dia sijilat, buku rekod. Buku rekod amalan. Ada orang yang boleh berapa buku baca. Dia baca di hadapan manusia ramai. Ada orang ni dia baca dalam buku ni, dosa besar ya, dosa kecil ada. Dosa-dosa besar dia tidak ada. Sambil dia baca, menggigil dia. Dosa kecil ni taklah malu sangat, tapi kalau sampai dosa besar nanti, dia pun banyak terlibat dengan dosa-dosa besar di atas dunia dulu, keluarga dekat depan, kawan-kawan di sebelah, manusia masyarakat ada duk tengok, malu kita. Tapi dia cari tak ada. Dia kata apa? "Ya malaikat,
mana lagi buku rekod saya? Macam tak lengkap ini. Ketika itu malaikat beritahu bahawa bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kamu, Allah Ta'ala tutup dosa kamu di dunia, Allah Ta'ala sembunyikan dosa di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu dosa kita jangan didedahkan. Kalau kita berdosa, kita dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu di dunia, Allah Ta'ala, dan kamu bertaubat, Allah Ta'ala tutup keaiban di akhirat. Mu nak tengok sijilat kamu, nak tengok rekod kamu, ada, tapi tidak didedahkan di hadapan khalayak ramai. Kita kata alhamdulillah, itu hasil daripada taubat yang dilakukan, Allah sembunyikan. Masya Allah. Yang kedua, taubat itu satu ketaatan, kewajiban. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taubat. Maka taubat itu arahan Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Yang kedua, sebab kita bertaubat menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, tuan-tuan tanda, nanti balik murajaah balik ayat Quran ini, surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua, hei orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Kata di para ulama, al-qalbu, hati kita ni tidak akan tenang, tidak akan bahagia, tidak akan lazat kemanisan kita beribadat kepada Allah Ta'ala kecuali dengan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita bertaubat. Sekarang ni kita rasa, kita muhasabah diri kita, kita akan rasa macam-macam. Baca Quran tak manis, zikir ingat tak ingat ya, kan? Solat kita hilang khusyuk. Puncanya mari mana? Puncanya mari daripada hati kita yang bermasalah. Waktu itulah kita kena bertaubat. Anda selalu buat muhasabah, dulu kita tanya dari sini sekali, iaitulah zikir kita kepada Allah Ta'ala berapa ratus kali sehari, kan? Zikir apa yang saya tanya dulu? Zikir empat kalimah. Cuba kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa dia tak ingat zikir ni, angkat tangan. Saya sanggup ajar dia sampai ke tengah malam malam ni. Ha. Tak ada orang mengaku. Hok tengah tidur pun tanya, "Eh, ingat?" dia kata. Tak. Cuma soalan yang kedua tu tak ada orang nak jawab. Yang tak ingatnya apa dia? Ha? Nak zikir ya, tak ingat ya? Zikir ingat dah. Punca tak ingat. Ha. Malam ni kita muhasabah musliminnya, yang muslimahnya balik muhasabah, kenapa kita tidak ingat nak berzikir? Kenapa? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Seorang pendakwah dia kata, saya baca kisah ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dulu, kenapa mereka boleh beribadat sampai tengah malam, boleh baca Quran sampai 10 juzuk satu malam, ada yang khatam Quran. Sebab apa? Aku duk fikir-fikir, tengah duk mikir, keluar mari alat-alat gadget kita ni, handphone ni kita mari, dan dilengkapkan dengan satu mazhab baru dalam dunia ni, nama dia mazhab wasafi. Kena mazhab wasafi, jadi ahli dah. Duk lagi duk warna, ada 10 grup dalam telefon tu kan, mazhab WhatsApp itu, WhatsApp. Bila aku tengok ada alat ni, orang berjalan pun baca, duduk atas masjid pun tunduk, tengah bawa kereta berhenti trafik light pun buka, sampai kena hong belakang pun tak berjalan lagi. Oh, dia kata rupanya segala perkara itu duduk di Swiss utama dia, al-qalbu, duduk di pergantungan kita dengan hati. Bila hati minat pada satu benda, dia akan tunggu situ sampai tengah malam. Orang dulu hati mereka bergantung dengan Allah, maka dia boleh baca Quran. Sebab itulah kata para ulama, siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, falyaqra al-Quran, dia baca Quran. Siapa dia nak bercakap dengan Allah, falyusalli, kita berzikir, kita beribadat, kita berdoa, kita solat. Kita cakap dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang kita kata perkara yang menjadi satu tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian, kita kembali kepada
perbincangan kita cara ringkas tadi, iaitulah tentang kenapa kita perlu bertaubat. Sebab yang pertama sekali arahan Allah Azza wa Jalla, yang kedua sebab bertaubat itu untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, yang ketiga sababun limahabbatillah, sebab kita mendapat kasih dan sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa nak suruh Tuhan sayang? Taubat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 22 innallaha yuhibbut tawabin, Allah Ta'ala sayang, suka kepada orang yang bertaubat. Yang kata saya tak ada dosa, tak taubat apa-apa, subhanallah, kita taubat ya, taubat, astaghfirullah wa atub ilaika ya Allah, itu tanda kita ni mengiktiraf kelemahan kita, kesalahan kita. Nabi SAW lepas solat dia istighfar, astaghfirullah, 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 3 kali Nabi kita istighfar. Bila kita baca dalam syarah hadis, kenapa Nabi istighfar? Ulama hadis kata sebabnya Nabi kita rasa bimbang, takut ada tak sempurna dalam solat tadi, maka terus dia minta maaf. Kita ni takut bimbang ke, memang ada tak sempurna, yakin tak sempurna, maka kita lebih-lebih lagi dan banyak lagi lah perkara-perkara lain. Yang keempat, sebab orang yang bertaubat ini iaitulah orang menjadi sebab untuk masuk dalam syurga dan bebas daripada neraka, berdasarkan pada surah Maryam ayat 6, ayat 60, ayat 59, illa man taba wa amana wa amila salihan. Allah kata orang yang selamat, orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Itu dipanggil sebab. Yang kelima, sababun linuzulil barakat, menjadi sebab turunnya keberkatan dari langit. Kan? Allah Taala sebut dalam surah Hud ayat 25, ya wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Nabi panggil pada kaum dia, hey kaumku, Nabi Hud, wahai kaumku, minta ampun dengan Allah Taala dan bertaubat. Bila kamu buat macam ni, Allah Ta'ala hantar mari hujan dari langit, hujan rahmat dan banyak lagi lah kuat perkara yang baik. Yang keenam, bertaubat adalah merupakan sebab bagi penghapuskan dosa-dosa kita yang lepas. Nah, kita taubat, hapusnya dosa kita, itu dia panggil 6 sebab kita kena bertaubat. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada bagaimanakah perkara-perkara yang boleh tip, bahasa orang sekarang, orang motivasi ni, tip ataupun cara boleh membantu kita untuk bertaubat. Tanda tuan-tuan, ini penting. Yang pertama, tulis di kertas, tulis di kertas, tulis di note, jangan baca mazhab wasapi sudah. Yang pertama sekali, ikhlasun niyah, bermula dengan kita memang kita letak ikhlas, aku nak bertaubat. Ha, kalau kata kenapa taubat tu? Berasa tua dah, malu kau orang. Tak, itu belum lagi. Kita kata ikhlas kita nak bertaubat, sebab para ulama kata siapa dia ikhlas buat satu perkara kerana Allah, awadahullah, Allah Taala ganti yang lebih baik. Dulu kita duit-duit kita duduk dalam bank riba. Saham-saham kita tak patut syariah, kan? Kita pergi tukar belakang. Kenapa? Taubat. Tuan-tuan dan puan jangan bimbang, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah, siapa dia tinggal satu benda kerana Allah, Tuhan ganti yang lebih baik. Macam mana Tuhan ganti? Itu kerja dah, bukan kerja kita. Kerja kitanya bertaubat daripada benda yang tak baik. Yang kedua, perkara yang membantu kita untuk bertaubat, hasib nafsak, kita kena muhasabah diri kita, muhasabah diri kita. Dia kata nafsu, siapa bila kamu nak lara ni, bila kamu nak leka ni, kan? Sehari-hari demi hari kita ni menghampiri waktu apa ni, waktu kita nak mati. Jadi kita muhasabah, mana banyak atas dunia ni kita buat yang baik dengan yang buruk, itu dipanggil muhasabah. Jadi kalau kita muhasabah, kita nampaklah masya Allah tabarakallah, kan? Kawan-kawan kita, sebaya kita mati ramai dah, bekala-bekala pun tak cukup. Jadi kita
kita cuba. Yang ketiga, zakir nafsak. Sentiasa kita peringatkan nafsu kita. Cukuplah nafsu lara, leka, lalai daripada mengingati Allah. Kan, bila kamu nak bertaubat, mati tu mari tiba-tiba, kubur depan kita. Kadang-kadang kita rumah kita ni lalu nak pergi ke mana-mana, keluar daripada rumah lalu dekat kubur, takkanlah tak ada insaf. Maka sekali-sekala kita pergi ke kubur, jangan pergi ramai-ramai, kita pergi seorang kita. Duduk dekat kubur, kita beri salam kepada orang dalam kubur dan kita termenung kat situ. Kita kata, kalau aku masuk dalam ni, apa bekalan yang aku nak buat? Biar kita boleh menangis. Seorang sahabat nama dia Sayyidina Osman. Tanda tuan-tuan. Sayyidina Osman bin Affan bila duduk dekat kubur, dia menangis sampai basah janggut. Janggut dia panjang tu, menangis basah janggut. Sahabat dia tanya, "Ya Osman, kamu ceramah tentang syurga dan neraka tak menangis. Duduk kat kubur ni kenapa menangis?" Osman kata, "Kaifala abki?" Macam mana aku tak menangis? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah." Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia selamat daripada azab kubur, lepas pada ni ringan. Siapa tak lepas sini, lepas pada ni berat. Tapi nak balik tak boleh dah. Nak baiki tak boleh. Maka kita bermuhasabah di saat itu kita duduk. Kadang-kadang orang tanya, pukul berapa nak pergi ustaz? Saya kata, eloknya kalau kita pergi seorang-seorang waktu malam. Tak ada orang sanggup lalu dah. Tak ada sanggup. Malam. Sekarang ni ada rumah orang tepi kubur, ada tak? Baru ni saya pergi rumah, orang rumah tu dekat dengan bilik mayat. Saya tanya dia, berapa kali dah mayat tu keluar dari rumah? Pergi ketuk pintu awak. Dia kata, tak ada lagi. Tak ada ya, cuma kita rasa takut. Padahal kita duduk seorang dalam tu. Macam mana nak takut? Allahuakbar. Baik. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga, kita sentiasa ingat kepada nafsu kita ni. Yang keempat, jauhkan diri kita daripada tempat maksiat. Dalam handphone kita ni ada ke tidak channel-channel yang boleh membuatkan kita lara? Maka pada waktu itu kita delete semua. Kalau ada, tengok masalah. Cuma ada juga orang kata, ustaz, bahaya juga. Kami nak cari tengok ceramah Abu Anas, dah tiba-tiba jumpa benda lain sebelum dekat YouTube. Pasal itulah saya punya admin kita YouTube, dia ada bayaran tu. Kalau kita, tapi dia bagi duit dengan kita, tapi iklan masuk. Saya kata, jangan buka pintu iklan apa-apa. Kita tak nak, kita tengah ceramah keluar benda-benda maksiat. Ini dia berlaku. Kan? Macam kita program TV. Ya, TV live apa benda tu. Program agama, tapi celah-celah tu ada benda apa? Ada benda yang tak baik. Penerbit kata nak macam mana, dia tajo. Masa itulah dia bayarnya. Jadi, pasal itulah kita kata, kalau betul-betul nak ngaji agama, mari masjid lah. Mari dalam majlis ilmu ni, baru jadi. Yang tengok TV, tengok YouTube tu, waktu tak ada masa nak pergi, kita tengok juga lah. Manfaat tu ada. Tapi tak sama dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Mana kita jauhkan diri kita daripada tempat yang boleh menyebabkan jadi maksiat. Tuan-tuan ingat ke tidak kisah orang yang bunuh orang 99 orang tu? Kan? Akhir kali dia pergi tanya ustaz, boleh tak saya taubat? Ustaz tengok muka ni bunuh 99 orang, nak taubat? Tak ada. Kalau tak ada cukup 100 ustaz. Mati kawan tu. Masa tu kita nak fatwa orang pun tengok juga. Dan mati. Tapi dah Allah Ta'ala nak beri dia taubat, dia tak puas hati, dia pergi cari tuan guru yang besar, yang alim. Dia tanya, boleh saya taubat? Syekh tu kata, tak ada siapa boleh harang kamu bertaubat. Taubat. Tapi ingat, kamu tak boleh duduk di sini. Black area sini, kawasan hitam, orang maksiat berlaku sini. Mungkin kena berpindah pergi negeri lain. Kita sekarang ni pun kita tengok, kalau kita duduk di kawasan kita duduk tu, surau pun tak ada. Belah hari ni bau calok. Anjing duduk menyalak siang malam. Belah hari ni pula tangan banyak, contohnya dia punya toko-toko tu banyak kan. Pindahlah, taman air banyak lagi. Kita beli rumah yang semuanya orang Islam, kawasan itu dan masjid berdekat. Saya tak katalah berpindah pergi duduk di pondok. Banyak lagi ke jalan kita nampak. Boleh lagi duduk pondok. Di pondok ni rumah pun kecil. Alat-alat pun tidak ada. Alat-alat hiburan. Cuma hari sekarang ni dengan ada gadget baru ni masuk juga benda pelik. Anda kata apa?
kena lari daripada tempat. Yang kelima tanda menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang tak baik. Kita tak kata kita putus kawan, tapi kita tak berkawan lagi dengan orang yang menyebabkan kita boleh pergi, boleh terjebak balik dengan dia. Apa saja kawanlah, tuan-tuan cari dia. Yang keenam, kita sentiasa berfikir kepada kesan dosa kat atas jiwa manusia. Aku ni kalau berdosa, apa yang aku nak masuk dalam kubur nanti apa? Oh, kita fikir, barulah kita rasa takut. Yang ketujuh, kita kena fikir tentang syurga dengan neraka di akhirat esok. Aku nak syurga ke nak neraka, pilih sendiri. Yang kelapan, apabila kita duduk waktu kita sunyi, tak ada orang yang boleh menyebabkan syaitan boleh rusakkan kita, maka kita kena buat pada waktu itu, iaitu perkara-perkara yang boleh memberi manfaat, dengan baca Quran ke dengan apa. Yang pentingnya tak ada waktu kosong, faragh tidak ada. Kalau tidak, dia akan terjebak lagi dengan benda tak baik. Kita join NGO-NGO kebajikan ke, tak? Hari-hari cuti bagaimana? Nung pergi bantu orang susah, pergi tempat orang kena banjir, pergi mana-mana tempat, gotong royong masjid ke, mana pergi masjid, pergi sapu masjid. Siapa latih awak jadi tok noja situ? Saya tak ada latih noja-noja, kita dengan Allah Ta'ala kan, Masya Allah Tabarakallah. Itu di antaralah yang boleh kita bantu. Dan yang besar sekali para jemaah sekalian, iaitulah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri pada kita ni istiqamah. Di antara doa yang selalu tuan-tuan baca tu, apa dia doa kita baca? Ya muqallibal qulub sabit qalbi, kan? Satu lagi doa yang saya ajar, ikut semua. Doa ni mudah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Berapa rangkap dia? Tiga ke empat? Dada. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Siapa dia boleh ingat? Tak boleh ingat lagi. Cuba kata Allahumma. Ingat dah? Ingat dah. Inni a'udzubika. Ingat dah? Yang tak aja tak pernah kata hok ni. Minal hauri. Ingat. Minal hauri ba'dal kauri. Minal hauri yang pertama tu ha, yang kedua kaf. Minal hauri ba'dal kaur, maksudnya ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada menjadi orang yang tidak baik setelah kita baik sekarang. Kita kata kita baiklah sekarang ni. Boleh mari masjid, boleh pergi kuliah kan. Mungkin lepas ni kita bertukar wajah. Nauzubillah. Berlaku orang macam ni. Dulu baik-baik ahli masjid AJK, tapi lama-lama hilang dia. Orang tengok-tengok duduk pasar malam. Sebab apa? Macam-macam sebab lah. Saya nak sebut tak sampai hati juga. Baiklah, kita berpindah kepada syarat taubat tadi. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama sekali, iaitulah an-nadam, menyesali perkara yang lepas. Satu. Yang kedua, al-iqla', tinggalkan semua benda-benda yang tak baik. Perbuatan kita, perkataan kita, harta benda kita, duduk tempat riba, pindahlah kau, kan? Yang ketiga, iaitulah berazam tidak akan kembali lagi melakukan maksiat. Yang keempat, ada lagi, dia panggil iktiraf, kita mengakui dosa-dosa kita. Oh, tadi menyesal, ini kita akui dosa kita dengan Allah Ta'ala, jangan mengakui orang lain. Kemudian kita kena seterusnya. Yang kelima, iaitulah hantar balik barang-barang orang, hantar balik barang-barang orang yang kita ambil. Yang keenam, taubat itu mesti berlaku pada waktu yang dibenarkan. Sebab manusia ni ada waktu tak balik taubat. Bila? Bila tamat waktu taubat? Apabila nyawa sudah dihalkum. Nyawa sudah dihalkum, waktu tu nak taubat, Allah Ta'ala dah tutup pintu taubat. Nah, ma'al wal'iyazubillah, jangan sekali-kali kita buat. Kemudian apakah tanda-tanda Allah terima taubat? Ini tanda je, tapi bukan confirm 100%. Kalau tak ada tanda ni tak jadi lah. Yang pertama sekali, bila kita taubat, kita berubah. Daripada dulu tak solat, jadi solat. Daripada dulu tak pergi masjid, jadi pergi masjid.
Orang perempuan yang dah taubat, daripada dulu tak tutup aurat, sekarang ni dah tutup aurat dengan penuh, sempurna betul-betul. Itu di antara tanda perbezaan di antara sebelum dengan selepas. Yang kedua, ada perasaan takut dalam jiwa dia nak menderhakai Allah Azza wa Jalla kali yang berikutnya. Dulu kita derhaka, kita taubat, kita rasa aku tak mau derhaka lagi, nanti aku mati di saat itu, bila lagi nak taubat. Nah, itu dia panggil tanda kesan daripada taubat itu, orang ni tak berani nak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita rasa jinayah yang kita buat terhadap diri kita sendiri besar kesalahan dia. Hey, hari ni tuan-tuan, kalau orang ajak kita mengumpat, berani ke tak berani? Tapi masalah orang tak ajak mengumpat, dia ajak membawang, dia panggil. Tak? Malam ni ada free. Mari kita pergi bincang Yesus masa. Oh, tu. Kalau kata ajak mengumpat, tak pergi. Ya. Bincang Yesus masa boleh lagi. Oh, isu itu. Tapi sebenarnya nak pergi bincang orang, kita kata itu bahaya. Kan? Biar kita rasa besar dosa kita tu. Kalau kita nak buat dosa, kita rasa berat. Nah, itu tanda. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, di antara kesan dia, kita rasa ada kemanisan, kelazatan beribadat kepada Allah. Baca Quran, oi, aku dulu tak nak baca Quran, sekarang ni kita cari guru-guru Quran kita nak baca, walaupun merangkak, tak apa. Nabi kata apa? Orang yang mahir baca Quran, mereka ini bersama dengan para malaikat. Wallazi yutaqtiq, baca Quran tergagak-gagak, terangkak-rangkak, falahu ajran, dia boleh dua pahala. Pahala baca, pahala susah nak baca. Masya Allah, tabarakallah. Tak rugi tuan-tuan. Eh, malu saya nak belajar Quran. Oh, panggil guru ni, ajak pergi rumah sama seorang. Bayar mahal sikit, tak apa. Yang penting kita tak malu. Malu atas dunia ni kecil. Nak malu depan Allah Ta'ala nak baca Quran esok macam mana? Allahul Musta'an. Yang kelima, jagalah anggota kita ni, lidah kita, mata kita, tangan kita ni daripada terjebak balik kepada maksiat-maksiat yang ada. Maka para jemaah sekalian, cukuplah kita menangguh-nangguhkan taubat. Sebab apa? Kita jangan tengok orang buat maksiat pun, oi, makan lalu, tubuh sehat, kita kata jangan. Sebab Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tengok orang ni dapat nikmat banyak, wahwa musirrun alal ma'asi, tapi dia berterusan buat maksiat, kamu tahu itu bukan nikmat, itu istidraj. Allah Ta'ala beri supaya dia tak sedar, wal'iyazubillah. Tapi kalau Tuhan ambil, tak ada guna lagi pada tu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkanlah maksiat-maksiat yang kita ada, dan kita perbanyakkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang illa man atallaha biqalbin salim, bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera di akhirat esok, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.